Akak ini alami sakit tengkuk dan bahu dan sengal di kawasan pinggang. Datang ke pusat terapi Tok Wan berikhtiar untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Nampak itu ada rasa sengal sedikit setelah dibuat manipulasi kawasan tengkuk. Lagi sekali kita tengok. Berbunyi kerak begitu. Bertujuan untuk membuat penyelarasan kawasan cervical supaya kembali ke tempat yang asal. Terapi ini dijalankan oleh Encik Izzat dan dibantu oleh Encik Khairi. Lihat pelbagai teknik dan variasi dilaksanakan mengikut masalah yang dihadapi. Kali ini kita tengok pula manipulasi tulang skapula. Berbunyi. Seronok katanya. Kaedah manipulasi tulang skapula ini membantu bagi anda yang kerap sakit berlikat. Kita tengok di bahagian kanan pula. Sangat terbaik. Kaedah ini pula digunapakai bagi menyelaraskan tulang belakang, lebih-lebih lagi di kawasan teresis. Kok kerak bunyi ya? Ini cepat sikit. Okey. Ketak sangat ke? Ya, tak lah. Lembut ke mana kan? Simpan hidup. Kancing gigi kan? Okey. Tarik nafas dalam. Hembus. Sekali lagi tarik nafas. Hembus. Okay.
relax, ambil nafas, lepas. Setelah selesai sesi rawatan, pemeriksaan akhir perlu dilaksanakan bagi menilai adakah sakit lagi ataupun sudah ada perubahan yang positif. Nampak banyak yang dah tak sakit pada kakak ini. Maka kaedah dan rawatan yang dijalani tadi sesuai dengan tubuh badan kakak ini. Cuba beri. Ada rasa sakit ke? Jadi, ikhtiar di pusat terapi Tok Wan kali ini berkesan. Terapi Tok Wan, terapi jalan kesembuhan. Duduk sakit. Cuba beri duduk. Sakit kan? Kalau berdiri tadi ada rasa sakit ke?